Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andra Aerospace. Oke teman-teman semua, kali ini kita mau nerbangin ya. Ini nemu layangan butut tadi nih. Anak yang nemuin kesini, Asraf. Halo gitu. Halo. Halo, kita mau nerbangin layangan ya. Kita mau nyoba nerbangin layangan ini ya. Dan simak saja videonya. Kita aja bisa terbang apa enggak ini. Nemu layangan butut tadi. Aduh lo. Belum. Tadi dulu belum. Tuh, bisa terbang. Akhirnya bisa terbang layangannya. Layangannya bisa terbang tuh. Kita tinggiin aja ya. Layangan butut ini. Kita terbangin tinggi ya coba. Ini terbang tinggi layangannya anteng ya. Tuh. Anteng. Cuman enggak ada sendarannya ya. Jadi nggak ada suaranya. Nggak ada temennya, sini-sini nggak ada temennya. Terbang layangan sendirian, weh. Tuh bulan sono. Mendekati bulan layangannya. Nih terbang tinggi banget layangannya ya. Coba kita zoom dikit. Ini layangannya tinggi banget ya ini ya. Kurang tahu berapa meter ini ya. Tuh. Sono tuh layangannya. Ini deh, angin sore anteng. Enggak ada sendarnya doang sayang. Anginnya udah mulai tenang nih sore. Kecil banget ya kelihatan. Ya kecil banget ini. Ini di area persawahannya. Ini daerah bayuran ini. Udah mulai pada mau panen ya. Udah merata kalau bahasa Jawanya tuh. Udah mulai merata. Tinggal tunggu menguning. Udah masih pada hijau. Bunyi-bunyi itu lagi ngusir layangan, ngusir layangan, lagi ngusir burung, banyak burung emprit di sini pada makan padi. Tuh tanah di sini masih luas, tanah pertanian, irigasi nggak pernah kering, jadi padi bisa non-stop. Area pebayuran Kabupaten Bekasi. Orang ini. Kita turunin ya layangannya, ini udah mau maghrib soalnya. Tuh, gelap. Kita mau turunin layangannya aja ini. Anteng ternyata walaupun layangannya butut ya, tapi masih bisa terbang bagus. Oke, sekian dulu video dari kami. Ditunggu video kami berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman semua.